Hari Jumat siang ada 12 waktu. Tidaklah seorang hamba muslim pada itu memohon suatu kepada Allah, melainkan dia akan carilah waktu itu pada hujung waktu selepas asar. Hadis Rasulullah riwayat. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bukan 12 waktu, 40 waktu. Hari Jumat itu ada satu titik. Hari Jumat macam cermin. Di tengah cermin itu ada satu titik. Kalau tepat doamu pada satu titik itu, maka Allah akan mengabulkan doamu. Bagaimana cara? Berijtihadlah, ulama menyebutkan. Makanya ketika khatib sedang duduk, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Ada orang berdoa. Kenapa kau berdoa? Ada hadisnya? Tak ada. Nabi hanya menyebut ada 40 titik. Nabi hanya menyebut ada satu titik. Ulama berijtihad. Itulah dibuatnya. Titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Sebenarnya rahasia Allah SWT. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Tidak ada tahu siapa dapat doa haji mabrur. Tidak ada tahu siapa dapat doa makbul. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa satu titik dari Jumat. Kenapa? Allah buat rahasia. Inti daripada hadis ini, apa sebetulnya inti? Supaya kita banyak berdoa dan bersalawat di hari Jumat. Itu tujuan. Tolong carikan saya titik-titik itu Pak Ustaz. Berdoa aja. Dari mulai petang Jumat sampai petang Kamis malam Jumat, sampai petang Jumat malam Sabtu. Terus berdoa. Banyak selawat.